Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube, kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pemain baru Persib Bandung yang berposisi sebagai defender asal Belanda, yaitu Nick Kuiper. Persib Bandung akan berburu pemain pada bursa transfer putaran kedua Liga 1 2019 setelah pada putaran Liga 1 2019 mendapatkan hasil yang kurang bagus dengan performa pemain asing mereka yang tidak masuk dalam skema dari Robert Albert di putaran kedua, seperti Arthur Gevorkian, Rene Mihelić, dan Mang Bojan Malisik. Nick Kuipers adalah pria kelahiran Belanda yang kini bermain untuk ADO Den Haag. Setelah muncul berita tersebut, perhatian langsung tertuju pada Nick Kuipers. Di Instagramnya diserbu sama akun-akun Persib dan teman-teman bobotoh lainnya. Nick Kuipers diketahui pernah membela sejumlah klub di Liga Belanda, di mana ada FC Emmens pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, ADO Den Haag 2018 sampai dengan 2019, MVV Matrix pada tahun 2017 dan 2018. Kelemahan Persib Bandung di lini pertahanan sering kali membuat tim yang berjuluk Maung Bandung itu banyak kebobolan. Diketahui dalam 14 laga yang sudah dilakoni Persib Bandung sudah kebobolan sebanyak 21 kali. Wow, itu angka yang kurang bagus buat tim besar seperti Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert, juga mengakui bahwa banyak tim lawan sudah mengetahui lemahnya pertahanan Maung Bandung dalam mengagalkan serangan balik. Saya setuju, dan banyak tim yang sudah menganalisa kami. Kami cenderung lambat dalam mengantisipasi serangan balik, dan kami sebenarnya sudah secara konstan memperbaiki itu, ucap Robert Albert pada Sima Maung pada hari Kamis 15 Agustus lalu. Maka dari itu, Robert Albert mendatangkan Nick Kuipers dan sambil menunggu datangnya naturalisasi dari Fabiano Beltrame. Merapatnya bek tengah Nick Kuipers ke Persib Bandung diharapkan akan menjadi tandem yang baik untuk Ahmad Juprianto dan Fabiano Beltrame nantinya di belakang, dan membuat akun Instagram pribadinya dipenuhi serangan-serangan para pendukung Pangeran Biru, yakni Bobotoh dan Viking. Sebelum merapat resmi dan baru dirumorkan ke Persib Bandung, Instagram Nick Kuipers sudah mendapatkan serangan dari Bobotoh berupa komentar di akun Instagramnya. Dikutip dari laman Instagram Kuipersnick, @Kuipersnick, ia mengunggah gambar dirinya yang mengenakan jersey klub Belanda ADO Den Haag. Ia juga terlihat menggunakan logo Persib Bandung di bawah fotonya tersebut. Done deal. Kesepakatan telah dilakukan. Jadi, tinggal menunggu kedatangan Nick Kuipers saja ke Indonesia. Nick Kuipers sendiri lahir pada tanggal 8 Oktober 1992. Usianya saat ini masih 26 tahun, terbilang sangat muda, di Maastricht, Belanda. Tingginya merupakan tinggi ideal bagi seorang bek, yaitu 193 cm dan berat badannya 93 kg. Di mana tim saat ini yang dibela adalah ADO Den Haag, dan tinggal menunggu resmi saja dan tanda tangan kontrak di Persib Bandung untuk mengawali musim paruh kedua Liga 1 2019 bersama tim Pangeran Biru. Ya, semoga bisa memberikan kontribusi terbaik buat tim Pangeran Biru kesayangan Bobotoh ini. Berikut adalah skill-skill ataupun pertahanan-pertahanan terbaik dari Nick Kuipers di tim sebelumnya dan pada musim-musim sebelumnya. Check this out, sisanya di video.
Gimana hasil dari videonya? Keren kan aksi-aksi dari Nick Weaver? Hatur nuhun, thank you so much sudah nonton channel di Indra Channel. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel. Aktifin loncengnya untuk update-update video terbaru dari saya. Thanks for watching. Indra Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.